Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Kita lanjutkan tutorial kita tentang seri Canva. Sekarang sudah masuk ke seri ke-15, yaitu bagaimana cara membuat background transparan hanya sekali klik dengan menggunakan Canva. Coba sekarang perhatikan gambar yang berada di sebelah kiri dan gambar yang berada di sebelah kanan. Gambar di sebelah kiri itu masih ada backgroundnya, tetapi yang di sebelah kanan sudah tidak ada backgroundnya, alias backgroundnya transparan. Nah, kita akan membuat gambar yang seperti ini, yang backgroundnya kita hilangkan. Nah, sekarang coba perhatikan dua gambar di samping ini. Yang sebelah kiri ini ada foto yang backgroundnya tidak ada, tapi sebelah kanan itu backgroundnya masih ada. Kalau kita perhatikan, maka gambarnya itu tampak lebih elegan, lebih bagus yang sebelah kiri yang tidak ada backgroundnya, tetapi kalau yang ini masih ada backgroundnya, sehingga agak mengganggu dari gambar-gambar yang ada di belakang. Maka dari itu, kita coba belajar bagaimana cara menghilangkan background menggunakan Canva hanya sekali klik. Sekarang kita coba membuat gambar yang backgroundnya kita hilangkan. Kita membuat halaman baru. Nah, sekarang kita menambahkan gambar. Kita bisa mencari foto atau bisa cari unggahan. Ya, kita coba cari unggahan dulu. Saya cari dulu yang unggahan. Nah, seperti ini misalkan. Nah, ini masih ada latar atau backgroundnya. Nah, background ini akan kita hilangkan. Maka caranya adalah arahkan kursor ke edit gambar. Kemudian klik saja edit gambar. Nah, di sini ada penghapus LB, menghapus latar belakang. Klik saja itu. Kita tunggu beberapa saat. Ini sedang proses untuk menghilangkan background. Nah, sudah hilang backgroundnya. Tinggal kita klik terapkan. Nah, sudah hilang backgroundnya. Jadi sangat mudah, cukup sekali klik. Background bisa hilang. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.